Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, sahabat-sahabat SMP Asalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menyampaikan apa sih kriteria-kriteria untuk masuk surga dengan damai. Kita mulai dari kisah ketika berita keberangkatan Rasulullah SAW dari Mekah untuk hijrah ke Madinah terdengar, penduduk Madinah pun ikut riuh dan ramai menjadi perbincangan. Nah, ketika kabar itu menjadi perbincangan khalayak umum, kabar ini mengunggah hati intelektual pemuda Yahudi yaitu Al-Hasin bin Salam. Al-Hasin bin Salam ini penasaran bagaimana dengan tampangnya Rasulullah SAW. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah, Rasulullah didampingi oleh kaum muhajirin dan disambut oleh kerumunan kaum Amsor. Di situ Al bin Salam langsung menerobos kerumunan yang ada di situ dan langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Di situ Al bin Salam menyatakan bahwa tampang wajah dan penampilannya Rasulullah itu membuatnya terpesona dan tak hanya itu dia juga menyatakan bahwa tampang Rasulullah bukanlah pembohong. Tidak hanya dalam di situ, Alasin ini penasaran dengan tutur kata dan penyampaian caranya Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. Alasin pernah mendengar Rasulullah bersabda, Ya ayuhan nas, ufshus salam, wat tu'am, wasilu arham, wasallu billay wa yam. Wahai umat manusia, tebarlah salam. Berilah mereka makan, jenilah sulatul rahim antara mereka, dan laksanakan salat malam saat orang-orang sedang tidur di tengah malam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Nah, di sini ada empat poin. Yang pertama, ufsus salam, yaitu menebar salam. Menebar salam dapat diartikan dengan salam ketika sesama umat Muslim bertemu dan berpisah. Namun, arti yang lebih luasnya, penebaran salam ini dapat diartikan dengan menebar kedamaian dimanapun berada. Artinya, semua orang Muslim, semua umat Muslim harus senantiasa menebar kedamaian dan kebaikan dimanapun mereka berada, sehingga membuat orang di sekitarnya merasa nyaman dan aman. Sekarang poin yang kedua adalah pemberian makan. Pemberian makan ini dapat diartikan dengan memberi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Namun, arti yang lebih dalamnya lagi bisa dimaknai dengan mengasah empati dan kepedulian kita terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Memang, kata makan lebih tepat atau lebih cocok dengan kriteria pemberian makan ini karena bisa diungkapkan dengan makanan namun itu juga bisa sebagai semangat tolak ukur berbaginya nah Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang mengaku dia beragama Islam tetapi tidak mau menyantuni orang yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sadaqallahu adim. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Menjalin silaturahim antar mereka. Menjalin silaturahim antar mereka ini dapat diartikan dengan mempererat tali persaudaraan kita dengan kerabat dan tetangga. Namun, Arti yang lebih dalamnya lagi, menjalin silaturahim antar mereka ini adalah dengan memperluas jaringan. Soalnya, ketenangan dan kelulusan hidup itu bukan hanya cukup sandang dan pangan saja, tetapi ketika kita bisa eksis dan bisa diterima oleh pergaulan dan lingkungan masyarakat. Sekarang, poin yang keempat, yang terakhir, adalah sholat malam. Sholat malam bisa diartikan dengan sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat-sholat malam lainnya. Tetapi, dimaknai lebih dalam lagi, ini bisa diartikan sebagai kita mengingat Allah saat orang-orang lalai mengingat dan berzikir kepadanya Nah ketika kita sudah merasa damai, kepedulian, dan kerukunan kita akan serasa di surga dengan damai Kembali ke kisah yang tadi Penampilan Rasulullah yang membuat Al-Hasin terpesona dan tutur katanya yang menenteramkan Al-Hasin bin Salam ini langsung mengikrarkan dia masuk Islam di depan Rasulullah langsung dan Rasulullah pun mengganti namanya dengan Abdullah bin Salam. Nah, ketika itulah Alas bin Salam ini masuk Islam. Kesimpulan yang mungkin kita bisa ambil dari apa yang saya sampaikan adalah puasa yaitu ibadah yang dapat menempa seseorang untuk mengajarkan kedamaian, kepedulian, kerukunan, dan senantiasa ingat kepada Allah. Sebab saat orang melaksanakan ibadah puasa dapat melatih ketulusan dan kejujuran sehingga terpancar di wajah dan tingkah lakunya. Puasa dapat memberi rasa aman karena menyerahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengasah kepedulian karena rasa lapar dan haus yang dirasakannya. Membangun kebersamaan sehingga terasa kerukunan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat tarawih dan salat malam karena mengharap datangnya malam Lailatul Qadar yang turun di malam hari. Berbahagialah kalian dengan kewajiban ibadah puasa karena mengantarkan hidup manusia damai dan baik di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.